kemauan sendiri. Oh, iya. Ternyata benar. Ya ini diperiksa, ini Pak kalau nggak dioperasi bisa buta. Akhirnya inisiatif dioperasi, alhamdulillah agak sudah normal. Normal. Gitu, yang kanan ya. Sekarang pertanyaannya apa? Yang kiri ini baru seminggu ini dioperasi ya. Tapi sama dengan yang kanan Pak Ji. Ada pendarahan juga karena saya ada diabetes. Nah, sudah dioperasi sudah satu minggu kok belum ada perubahan, masih gelap, masih kabur gitu. Bukan kayak yang pertama. Pengennya kira-kira bisa sembuh nggak Pak Ji? Bisa lah. Katakan kiri saya ini. Jadi gini Bu, kalau Bapak dan Ibu ada yang sakit diabetes atau gula darah, itu obatnya turunin gula darahnya syaratnya cuma satu. Ya. Paksain sebelum azan subuh udah duduk di masjid. Itu aja. Kemarin kita nyoba di Magelang ya, perempuan itu dari 400 itu normalnya tuh enggak berbulan-bulan, hitung hari. Nah, kalau yang perempuan duduk di sajadah pakai mukena yang gula darah. Makanya dokter sampai heran. Berobat cara apa itu? Jadi nggak nyambung loh. Ini namanya pengobatan ala kadambe. Jadi bos paksain sebelum ajar subuh. Sebelum ajar subuh. Duduk di masjid. Nanti cepat sembuh pulihnya. Terus kedua, kalau dikasih masukan, tahu masukan, dikasih omongan, nasehat siapapun yang nasehatin, mau tukang parkir, mas parkirnya jangan di sini, di sini sebelah sini guys. Apa orang gue biasa di sini? Nah, ngeyel namanya. Itu lama sembuhnya. Nah, lo bisa gak ngeyel kalau dinasihatin, kalau dikasih masukan. Siapapun yang ngomong, lo harus dengerin. Nanti sembuh. Nanti kalau sembuh, lo ngeyel lagi. Gak apa-apa, kan kambuh. Betul, Pak Ji. Saya sering apa? Sering ngeyel. Tepuk tangan dong! Apa yang Pak Haji katakan tadi persis yang saya alami. Hah? Yang gue ngomong tadi? Tepuk tangan lagi dong! Gila! Persis banget! Persis ya.